Clara Edith Karissa, biasa dipanggil Clara, umur aku 19 tahun. Aku pelatih dari divisi tari di Sanggar Manggar Kelape. Jadi sinopsis dari tari Renggong Manis itu bercerita tentang kebersamaan dan kebahagiaan dari remaja putri Betawi yang dituangkan ke dalam sebuah tarian. Tarian sih banyak, tapi kita basic di sini Betawi karena di sini juga padepokan Sanggar Seni Budaya Betawi. Tapi kalau misalkan budaya lain kita juga belajar, misal kalau ada event-event tertentu juga kita harus menyesuaikan temanya. Jadi tuh nggak Betawi aja, tapi budaya lain juga dan modern juga. Jadi kita bisa mix. Kalau mudah dihafal, biasanya kita latihan rutin seminggu sekali. Kita juga gak belajar kasih materi secara offline, kita juga ngasih materi secara online untuk latihan di rumah. Kalau aku pribadi sama teman-teman juga sih dari kecil di sini dari 2010. Jadi 2010 itu kita juga ikut lomba, sampai sekarang juga masih ikut lomba. Dan kalau misalkan event-event, aku pribadi kemarin 2019 ikut ini acara kemerdekaan Indonesia di Istana Negara. Aku ada pantun nih buat semuanya. Jadi buaya melata mencari makan. Cakep. Air beriak di pinggir kali. Cakep. Budaya harus kita pertahankan. Cakep. Kalau bukan kita, siapa lagi? Cakep. Hey sayang, aduh sayang, kalau dicari susah dapatnya. Suri long jot jota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Edi Mulyadi Murtado. Kebetulan saya di sini sebagai ketua Yayasan Padepokan Manggar Kelape, yang dimana Padepokan Manggar Kelape ini terbentuk dari hasil kepedulian kita kepada masyarakat Kemang, yang dimana masyarakat Kemang ini masyarakat yang religi, masyarakat yang penuh dengan paguyuban dan nilai-nilai budayanya sangat kental. Nah, ketika ada perkembangan zaman, siapa sih yang gak kenal Kemang? Kemang ini sebagai Bali dan juga is Kemang. Makanya di Kemang ini terkenal tempat orang-orang, tinggalnya orang-orang bule pada tahun akhir 90, memasuk awal tahun 2000. Itu orang-orang bule sini, orang-orang Eropa ini masih banyak bertempat di daerah Kemang. Sehingga kehadiran mereka itu membawa budaya mereka, sehingga mempengaruhi pergeseran budaya kepada masyarakat asli Kemang di sini, yang mereka memang sangat kuat kental dengan budayanya dan religinya dan keagamaannya. Akhirnya kami sebagai masyarakat asli penduduk Betawi Kemang ini
mempunyai suatu gagasan, berpikir kalau seperti ini terus kemang dengan budaya luar yang masuk akan mempengaruhi peradaban lokal. Makanya kita harus membangun satu gerakan, budaya harus dilawan dengan budaya. Budaya harus disikapi dengan budaya, as-saqafah bis-saqafah. Nah, pada tanggal 5 Mei 2004 akhir kami membuat namanya Padepokan Manggar Kelape, yang dimana Padepokan Manggar Kelape ini kita logokan dengan pohon kelape seperti ini. Ini adalah tunas kelape yang dimana kelape itu sangat banyak manfaatnya, dari batangnya, dari daunnya, dari akarnya. Nah, kita mendidik anak-anak ini dari masih kecil, dari tunas sehingga dia menjadi kelape. Sehingga filosofi Manggar Kelape ini harus mendidik anak-anak dari bawah dan harus mempunyai manfaat buat orang banyak dan mempunyai karya dan prestasi. Maka pada tanggal 5 Mei 2005, Padepokan Manggar Kelape ini diresmikan oleh Wakil Gubernur yaitu Fauzi Bibowo pada waktu itu, pas di acara Festival Palang Pintu yang pertama. Nah, adapun visi Padepokan Manggar Kelape ini menciptakan masyarakat Betawi cinta terhadap budayanya. Kalau orang sudah ke Jakarta, orang Sunda kek, orang Batak kek, orang Kalimantan kek, dia makan di sini di Jakarta, dia nyari duit di sini di Jakarta, dia punya anak di sini, maka dia sudah menjadi orang Betawi atau orang Jakarta. Berarti apa? Ya dia harus mencintai budaya lokalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu visi kita, menciptakan masyarakat Betawi cinta terhadap budayanya. Kalau bukan kita, siapa lagi mencintai budaya kita? Ini yang pertama. Yang kedua, misi kita adalah dakwah lewat budaya. Kenapa kita lewat dakwah budaya? Karena Manggar Kelape ini mempunyai gerakan, suatu gerakan dakwah yang dimana bagaimana caranya itu dakwah itu kan macam-macam, ada majlis dzikir, kita mencoba dakwah kita lewat budaya. Karena innamal a'malu binniat, segala sesuatu dengan niat, biar langkah kita itu ada nilai-nilai pahalanya, ada nilai-nilai kebaikan. Karena di dalamnya ini ada muatan, penguatan akidah, penguatan attitude, dan penguatan daripada keahlian dan nilai-nilai kebangsaan. Jadi misi kita yang pertama adalah dakwah lewat budaya. Yang kedua adalah melestarikan seni budaya. Dalam rangka melestarikan seni budaya ini, maka di Padepokan Manggar Kelape ini ada beberapa aktivitas kegiatannya dalam rangka melestarikan seni budaya. Ada silat pada malam minggu, ada tari pada Sabtu sore, ya kan, ada juga hadroh atau musik-musik islami, ada tim pengajian ibu-ibunya, ya kan, ada kegiatan sosial, ada kulinernya. Nah, ini semua bagian daripada bagaimana cara kita melestarikan seni budaya Betawi, maka kita bikinlah suatu sub atau bidang-bidangnya. Ada bidang kuliner, kita melestarikan seni yang namanya bir peletok. Alhamdulillah bir peletok kita ini sudah dikenal di mana-mana dengan Instagramnya bir peletok Manggar Kelape. Ini tuh dari kuliner, ya kan? Dari silatnya, alhamdulillah kita juga di sini mempunyai prestasi. Kita ikut lomba-lomba, alhamdulillah kita dapat emas, perak dan sebagainya, dan kita banyak ikut kegiatan penampilan aktivitas silatnya, ya kan, yang ada di event-event. Di Festival Tripah Palang Pintu, di acara-acara pernikahan 17 Agustus, anak-anak imtihan, misalnya perpisahan kelas, anak Manggar Kelape tampil situ. Dan juga ada tari. Dan tari ini juga kita bikin, tari tradisional juga ada, tari nasional juga tuh ada. Jadi tidak hanya tari Betawi, tari luar pun kita juga pelajarin. Nah, dan juga kita ada gerakan yang namanya musik, ya kan? Musik kita dibagi, ada musik religi seperti ada hadro, dan kita juga ada musik perkusinya di Manggar Kelape ini, dan juga kita ada kajian keintelektualan dalam budaya. Yang ketiga adalah dalam misi kita menghindarkan anak-anak dari narkoba. Ketika anak-anak sudah aktif, dia akan lupa tuh dengan nongkrong di pinggir jalan, di rumah main HP. Kenapa? Mereka di sini sibuk dengan kegiatan mereka mencari ilmu, ya kan? Adapun moto kita. Nah, moto kita, agame kita gali. Agame kita gali. Kenapa? Di sini jawaban yang pertama,
Karena ketika sebelum anak-anak latihan, mereka itu baca selawat, baca Fatihah. Makanya Fatihah itu menjadi yang termahal. Kita doain buat orang-orang tua kita, guru-guru besar kita, pahlawan-pahlawan kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, ya kan? Dan para pejuang-pejuang budaya dan guru-guru besar silat ini kita doain. Nah, yang kedua kita baca selawat. Anak-anak wajib hafal selawat nariyah. Dan juga mereka ada nilai kebangsaan, yaitu dengan nyanyi lagu Ya Lal Waton. Nah, moto kita, ya kan, diantaranya tadi agame kita gali, ilmu kita koredin. Kenapa ilmu kita koredin? Harus belajar, belajar, belajar. Karena apa? Manusia itu diangkat dengan ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman seperti itu, orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya. Hari ini anak-anak apa? Hari ini anak-anak melestarikan dan belajar dan mengabdi memberikan buat budaya. Sehingga apa? Nanti budaya akan memberikan kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yaitu agama kita gali, ilmu kita koredin. Nah, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah silat dan seni kita kantongin. Kok maksudnya silat dan seni kita kantongin? Yaitu anak-anak harus mempunyai keahlian. Karena keahlian inilah yang menjadi nilai positif atau nilai plus buat anak-anak ketika nanti dia di sekolahan, dia di kerjaan, pasti akan ditanya, kamu kebiasaan kamu apa? Oh iya, alhamdulillah anak-anak bisa tari, anak-anak bisa silat, anak-anak bisa masak, bikin kuliner, dan kenal budaya dan lain sebagainya. Nah, ini moto kita pertama adalah agama kita gali, ilmu kita koridin, silat dan seni kita kantongin. Nah, adapun pilarnya, pilar Manggar Kelapa itu ada 4, ya kan? Nah, pilar Manggar Kelapa itu pertama adalah anak-anak itu harus kuat akidahnya. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah, jangan sampai dia kemasukan paham-paham radikal. Sehingga apa? Dia menjadi sebagai muslim yang rahmatan lil alamin, ya kan? Nah, yang kedua, membangun nilai attitude. Nah, ciri khas Manggar Kelapa ini, anak-anak ini salaman cium tangan di hidung. Ketemu gurunya dimanapun, pengurusnya pasti anak-anak ketemu salaman. Dan ini kita sudah buktikan, itu ciri khas Manggar Kelapa. Bangunan akhlak menjadi nomor satu. Dia pintar, dia hebat. Kalau dia tidak punya akhlak, dia nggak bungkus dirinya dengan akhlak, percuma saja. Karena akhlak adalah ilmu kanuragan daripada padepokan Manggar Kelapa. Akhlak nomor satunya. Yang ketiga adalah membangun nilai-nilai kebangsaan. Kenapa harus membangun nilai-nilai kebangsaan? Kita harus cinta kepada negara kita. Kita harus cinta kepada budaya kita. Ya kan? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kan? Makanya anak-anak ini sangat toleransi dengan agama lain, budaya lain, ras lain. Kenapa kita diikat dalam Bhinneka Tunggal Ika? Nah, yang terakhir adalah anak-anak harus mempunyai skilling keahlian. Dua. Stop. Jalanin dulu, Gi. Jalanin dulu. Stop. Kamar sebelah sini. Stop. Stop. Kamar sebelah. Stop. Melihat kondisi kayak tadi dengan anak-anak yang sudah agak susah untuk bisa ikut aktif di kegiatan karena pulangnya capek, yang juga mereka juga waktunya juga sangat sempit. Akhirnya kita mencoba bagaimana caranya membuat pola yang sistematis yang cepat. Makanya kita bikin namanya memahami bela diri secara cepat. Setelah itu kita pahami bagaimana cara kita untuk memahami bela diri. Ya, kita pahami anatomi tubuh dulu. Karena dalam orang bela diri itu targetnya cuma 4. Pertama adalah menyakiti, kedua melumpuhkan, ketiga menjatuhi, 4 mematikan. Bagaimana cara kita orang itu biar sakit? Bagaimana cara orang itu kita lumpuhkan? Bagaimana tekniknya orang itu kita jatuhkan dan bagaimana orang itu kita matikan? Kita pahami anatomi tubuh kita, area-area mana yang bisa mematikan dan area-area mana orang itu bisa kita jatuhkan dan kita lumpuhkan. Nah, berarti apa? Kebanyakan kalau orang berantem cuma 4 ini, ya kan? Nggak ada selain ini ya.
tadi menyakiti atau melukai, menjatuhkan, melumpuhkan, dan mematikan. Nah, bagaimana cara kita bela diri? Maka kita bangun satu rumusan atau dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya itu ada 6, ya kan? Kemarin 4 saya bangun, sekarang saya bangun ada 6, ya kan? Pertama adalah pernapasan, kita olah napas. Bagaimana napas kita yang baik, gerakan kita napas itu kita nggak cepat capek, ya kan? Maka kita ajarin tentang pernapasan, napas dari hidung, dari mulut, 6 napas kita ajarin anak-anak buang napas bagaimana, ya kan? Buangnya pelan-pelan, ngambilnya pelan-pelan, merasakan, tahan di perut, tahan di dada, tahan di leher, ya kan? Nanti napas itu kita salurkan ke tangan kita, ke organ tubuh kita, ke kaki kita, jadi napas kita atur secara baik. Nah, karena segala sesuatu itu napas. Yang kedua adalah power. Nah, power ini adalah kekuatan kita untuk bertahan dan menyerang. Bagaimana ketika kita dipukul, orang itu berasa sakit, ya kan? Atau dia bisa joprak. Nah, seperti itu. Intinya power. Power itu buat kaki, ya kuda-kuda kita, tangan kita buat serangan dan pertahanan. Ketika kita diadu, ya kita kuat, ya kan? Ketika kita menyerang, itu ada tenaganya. Nah, yang ketiga adalah pondasi. Pondasi ini adalah kuda-kuda, ya kan? Rumah itu kalau dia main di atas, pondasinya harus kuat. Yang keempat adalah kita harus tahu bagaimana cara kita bertahan. Ketika orang menyerang, berarti kita harus bertahan, ya kan? Nah, yang kelima adalah serangan. Bagaimana cara kita menyerang, ya kan? Yang keenam adalah keindahan. Metode menyakiti bagaimana? Maka kita ambil banyak orang diserang di atas, ya kan? Di atas apa? Digaplok, ya kan? Atau dia digedik, atau dipukul. Nah, seperti itu. Nah, buat orang yang punya mainan, dia nahan. Ketika dia tahan, walaupun dipukul, nggak terasa. Tapi kalau orang yang punya tahan, dia akan terasa di sini, akan kedorong. Nah, yang kedua, metode teknik menjatuhkan. Nah, tadi kan ada dua. Bagaimana cara kita bisa menyakiti seseorang atau melukai. Nah, melukai itu nanti dengan alat bantu. Nah, teknik kita menjatuhkan, biasanya kita harus paham gerakan anatomi tubuh, ya kan? Yang namanya orang yang pukul, lihat, pasti dia maju. Nah, ini teknik kita menjatuhkan, maka posisinya adalah apa? Gravitasinya, kalau bawahnya kita lemahkan, maka dia akan tumbang. Nah, seperti ini. Kenapa ini teknik salah satu teknik metode menjatuhkan, melumpuhkan. Coba pegang, lihat. Kalau dia pegang di sini, ya kan, dikatakan lagi sakit. Ini kita bisa gini nih bang nih, tuh. Ini dia pasti sakit, ya kan? Dia kesakitan ini. Nah, ini salah satu metodenya, ya kan, melumpuhkan. Kenapa? Ini adalah daerah-daerah selah-selah yang orang ini sakit di sini nih. Contohnya, kita pegang di sini aja nih. Ini sakit dan dia bisa jatuh, ya kan? Biar bagaimanapun dia nggak bisa ngapa-ngapain, karena apa? Sudah kesakit di sini. Ini namanya metode teknik melumpuhkan. Dia sakit juga dan dia jatuh juga. Nah, kalau mematikan, yaitu 5 jengkal, ya kan? Pertama di sini, leher, di ulu hati, di kemaluan. Ini sangat bahaya. Ayo tengah. Nah, adapun alat-alat ini alat bantu. Alat bantu, contoh kita ambil pisau. Ini pisau ada alat bantu. Alat bantu pisau ini biasanya dia buat apa? Buat melukai atau mematikan. Gerakannya cuma 3, yaitu atas, tengah, bawah. Jadi dia hanya mengambil sesetan. Diseset, ditusuk, diseset, ditusuk, ya kan? Udah itu aja, ya kan? Nah, diseset, kadang-kadang diambil nadinya. Ini nadi-nadi nih, area-area 20 menit kemudian atau beberapa menit kemudian dia akan selesai. Kenapa? Nadinya. Makanya pisau ini mainan yang sangat bahaya, karena kenapa tuh dia ngumpet mainannya, ya kan? Dia main sonok cok-cok, ya kan? Dia mainnya dicacak, ya kan? Nah, itu, ini pisau, ya kan? Dia lebih susah dibaca. Nah, dalam golok sendiri terus pahamin dari ambilan golok seperti ini, luar golok, pindahan golok, ya kan? Juga yang diserang adalah ini namanya bacokan. Bacokan di atas namanya nih, bacokan, ya kan? Nah, ini namanya bacok juga di sini. Burut, ya kan? Bacok. Nah, bacok juga. Ini namanya bacok atas, bacok tengah, bacok bawah kaki, ya kan?
ada namanya serangan seset. Apa seset? Nih, diambil di sini nih. Set. Seset. Seset sini. Set perut, seset tangan. Seset kaki, disesetan. Yang terakhir adanya tusukan. Ditusuk, ya kan? Nah, tadi bacok seperti ini, kanan, kiri, ya kan? Seset, nah ini pindahan. Nah, keindahan dalam penampilan golok, maka itu di putaran. Nah, di sini putaran, gravitasi. Ini putaran golok, namanya kita di sini. Semuanya ini adalah tantangan buat kami, yang dimana zaman medsos, zaman teknologi yang begitu luar biasa, kesibukan orang apa-apa HP, bagaimana mereka mau peduli dengan budaya. Ya kan? Nah, istilahnya kalau kita ngebangun budaya ini harus penuh dengan keikhlasan dan keistiqomahan. Nggak mudah kita membangun suatu sanggar atau padepokan kalau di situ tidak ada keistiqomahan, ada tim yang solid, ada konsep program, dan ada penguatan dalam kebutuhan programnya, dan kita ikut dengan sistem. Dan semuanya sudah berjalan secara sistem, dan Manggar Kelapa sudah memasuki generasi kelima, dan tantangannya tadi yang saya katakan, bahwa ketika zaman ini sudah kita disibukkan dengan alat HP atau medsos ini, kita mencoba membuat daya tarik anak-anak untuk ada waktu dan mereka mau peduli terhadap budayanya, bangga terhadap budayanya.